Nur Hayati, warga desa Mantampae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone ini meninggal dunia. Nyawa nenek berusia 65 tahun ini tidak terselamatkan meski sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Nur Hayati sebelumnya meninggal saat antre BLT di kantor kecamatan setempat pada Jumat 16 September 2022. Tidak langsung duduk saja di situ di depan kantor. Tidak lama itu. Kayak pusing. Terus? Waktu pusing, Lisa langsung menolong atau bagaimana? Iya, langsung menolong. Setelah itu, nenek dibawa ke mana? Di dekat kantor. Kan ada meja di situ. Jadi memo. Kemudian diberikan pertolongan sama warga di sana. Iya. Setelah di situ duduk sama teman-temannya yang memenuhi BRT, tiba-tiba pusing. Pusing langsung oleng, bersandar di temannya, langsung sandar. Pingsang. Langsung dibawa masuk di anu. Di teras kantor camat, kemudian langsung juga dilarikan ke puskesmas. Jadi pada saat ini yang korban ini, yang meninggal ini, datang di kantor camat untuk menerima BLT. Iya, BLT. Seharusnya jadwalnya memang pada pukul berapa? Kalau jadwal anunya sesudah salat Jumat.